Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di Lala Salama Channel. Ayo, siapa yang kangen pisang bolen? Kali ini saya membuat resep pisang bolen KW, tapi rasanya enggak KW-KW. Yang mau tahu caranya, tonton terus videonya. Jangan lupa subrek, subrek, subrek. Bahan-bahan yang saya pakai di sini ada ajina atau adonan pastry yang sudah siap pakai, jahis. Untuk isian saya di sini ada mesises, ada keju krap dan pisang seperlunya. Di sini saya sudah potong-potong pisangnya dan juga kejunya dan siapkan mesisnya. Lalu kita ambil satu adonan dan kita runing. Sekarang sudah siap masuk oven. Pisang bolen kita sudah matang. Dan sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih yang sudah nonton dan semoga video ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.